Halo sahabat YouTuber, berjumpa kembali dengan channel saya Hurijal. Dalam video kali ini saya akan mereview sebuah gimbal smartphone, yaitu dari produk Moja Mini S Essential. Dan kita akan lihat beberapa fitur mode yang ada pada gimbal Moja Mini S Essential ini. Oke teman-teman, jangan di skip, kita lihat beberapa fiturnya. Oke, kita pasang kameranya. Dan kita balancing dulu ya teman-teman. Ini sangat praktis teman-teman. Oke, kita hidupkan. Oke teman-teman, sudah ready for use. Dan bisa dilihat, ini lampu monitornya sudah on, udah oke. Oke, kita hidupkan bluetoothnya dulu ya teman-teman. Hidupkan bluetoothnya. Setelah Moja Jenny di-download, teman-teman bisa masuk ke aplikasi Moja Jenny. Setelah menghidupkan Bluetooth, teman-teman langsung masuk ke aplikasi Moja Jenny. Oke, seperti ini penampilannya. Nah, sudah terhubung. Ini tanda sinyal Bluetooth. Kita ketuk aja ya, teman-teman. Kita hidupkan. Connect. Dia langsung connect. Moja Mini S. Langsung kita tekan Moja Mini S. Nah, dan gimbal stabilizer Moja Mini S Essential ini sudah ready for use, sudah bisa kita langsung gunakan. Oke teman-teman, kita lanjut. Untuk tombol-tombol ini memiliki fungsi masing-masing ya teman-teman. Untuk tombol M ini, bila ditekan dua kali, kita tekan dua kali ya teman-teman. Ini untuk mode switch to tilt follow. Jadi switch to tilt follow, dia akan mengikuti kemana arah gerak tuas gimbal ini. Bila kita tekan tombol bawah ini 3 kali, maka kita akan masuk ke mode inception mode ya. Inception mode. 1 2 3. Nah, ini ke mode inception mode. Inception mode ini kita bisa mengambil gambar untuk putaran ini 270 derajat ya, teman-teman. Seperti ini. Jadi kita tinggal tekan joysticknya. Kita putar. Tekan ini dua kali untuk switch to tilt follow. Tekan ini dua kali untuk gear mode. Apabila ditekan tiga kali untuk inception mode ya teman-teman. Dan di sini pun ada di sini trigger. Untuk trigger ini apabila kita tekan dua kali, ini untuk restart. Jadi apabila posisi gimbal ngacak ya, kita bisa kembali dengan tekan ini dua kali restart. Maka dia akan kembali normal. Contoh ya teman-teman, kita masuk ke inception mode ya. Kita tekan 3 kali. Nah, ini inception mode. Kita restart ya. Tekan trigger 2 kali. Dia kembali normal teman-teman. Dia kembali normal. Kita tahan ya. Kita tekan sekali, tahan. Tekan sekali, tahan. Nah ini teman-teman. Dia akan mengikuti. Jadi apabila tombol trigger ini ditekan dua kali, ditahan, maka dia akan masuk ke mode unlock. Mode unlock ya teman-teman. Nah, jadi mode unlock itu dia akan fokus ke depan. Kita ke samping, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, dia akan tetap fokus ke depan. Ya teman-teman, ini mode unlock. Tekan dua kali, tahan. Oke? Mode tracking. Nah, kita tekan. Nah, ini ada perintah untuk memblok ya. Apa yang akan kita blok. Nah, ini contoh ya pot ini ya. Kita blok. Oke. Setelah kita menggunakan mode tracking ini, dia akan tetap fokus kepada apa yang kita kunci di lock tersebut. Oke teman-teman, matikannya, kita pencet lagi bagian mode trackingnya. Nah, dia kembali lagi. Kita masuk ke mode object tracking. Kita tekan mode object tracking, kita blok ya. Saya blok, saya sendiri nih, saya blok. Oke, nah dia sudah mengikuti.
Saya ke samping, dia ke samping. Saya ke samping, dia ikut juga. Saya ke bawah, dia ikut. Ke atas. Oke. Kita langsung coba ambil gambar ya, beberapa video dengan gimbal stabilizer Moja Mini S ini. Sahabat YouTuber, terima kasih yang sudah menyaksikan dan jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe ya, like, share, and comment, dan tetap support channel saya dan semoga channel saya dapat terus berkembang. Oke teman-teman, terima kasih, sampai berjumpa kembali.